Stop lamp sudah, sein belakang sudah, headlamp depan juga sudah. Dan video kali ini kita bakalan mau unboxing sein depan Virtu tipe Venice untuk Piaggio Vespa Sprint dan Primavera 150. Kalau kalian pengen nonton 3 barang sebelumnya, aku sudah cantumin di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa nonton nanti setelah nonton video ini ya. Karena ini adalah paket lampu untuk Piaggio Vespa Primavera dan Sprint 150. Untuk kemasannya kurang lebih seperti ini. Tidak jauh beda dengan 3 saudaranya yang sudah kita pernah bahas ya. Dan seperti biasa dengan warna black matte. Ini benar-benar klasik banget ya, dengan nuansa Italia tentunya. Jadi kita nggak perlu lama-lama lagi buat unboxing, langsung aja kita buka ya. Yang pertama kali kita bakal ketemu adalah semacam kotak kecil. Kemungkinan besar ini adalah flasher ya, dan ini memang pasti dapat sama seperti di sein belakangnya ya. Jadi ini memang sudah dapat. Kemudian juga sudah ada yang namanya seinnya dong ya, lampunya ya. Nah, seperti ini ya, kemudian juga seperti ini ya. Jadi memang dapatnya satu paket untuk di depan ya. Jadi untuk pembiayaan depan dan belakang itu terpisah, dan ini sudah kosong. Oke, jadi kita bisa tutup dulu. Untuk desain lampu seinnya itu agak sedikit berbeda dengan yang di belakang ya. Jadi ini yang di depan ini dia punya semacam desain yang tersendiri lah bisa dibilang. Kemudian di belakangnya ya, ini agak sedikit berbeda juga dengan di belakang ya. Dimana kalau di belakang itu lapisan di bagian ininya ya, di bagian dalam ini, itu kalau yang di belakang dia polos hitam, sedangkan yang punya yang depan ini ada kulit jeruknya ya. Jadi ini memang bisa dibilang berbeda antara depan dan belakang. Jadi mungkin tujuannya adalah supaya nggak terbalik antara depan dan di belakang ya, kurang lebih seperti ini. Dan soketnya pun juga berbeda. Ini soketnya berbeda ya dengan yang di belakang. Lalu kabel yang kecil ini disambungkan ke kotak yang tadi ya, kotak yang kecil itu. Jadi kurang lebih jatuhnya itu seperti ini. Nah, ini kondisi ketika tersambungnya. Jadi ini memang sudah ada dua, kiri dan kanan ya. Yang di belakang juga sama, cuman memang sudah dibuatkan khusus sendiri-sendiri. Satu-satunya yang sama antara sein depan dan sein belakang itu adalah tidak ada logo JPA dan tidak ada namanya stiker hologram Virtu ya. Jadi cuman itu doang persamaannya, nggak ada ya, nggak ada dari dua titik itu. Jadi langsung aja kita tes untuk kualitas menyalanya seperti apa. Let's go. A few moments later. Menurutku, sein depan dan sein belakang itu harus digunakan bareng ya. Dalam arti kalian belinya itu adalah depan dan belakang ya. Ini cuma opsional aja karena bakalan jauh lebih oke lagi. Apalagi kalau kalian belinya itu langsung 4 biji ya. Sein depan, sein belakang, stop lamp, headlamp. Ya, itu bakalan jauh lebih bagus lagi di motor kalian karena bakalan satu paket. Kalau kalian pengen order, gampang banget. Kalian bisa hubungi aku via WhatsApp. Nomor sudah aku taruh di kolom description yang tulisnya Linktree itu ya. Jadi kalian tinggal klik linknya itu, pilih pilihan WhatsApp, dan nanti akan terhubung denganku di WhatsApp.
So guys, itu aja bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Silakan kalian subscribe channel ini kalau kalian memang tertarik dengan konten-konten yang aku berikan. Like video ini kalau kalian suka dan dislike kalau kalian nggak suka. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye-bye. Nah, ini memang harus satu paket. Ini kalau cuma beli sebiji-sebiji doang kayaknya kurang bagus. Biar lebih clong.